Taman Tiga Kediri merupakan madrasah aliyah terakreditasi A, terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Berdiri sejak 1980, MAN Tiga Kediri terus berupaya menjadi madrasah unggul dalam bidang keagamaan, akademik, dan keterampilan. Berdiri di atas lahan sekitar lebih dari 15.000 meter persegi, MAN Tiga Kediri difasilitasi sarana dan prasarana yang lengkap untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik keterampilan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan era globalisasi, mengharuskan MAN Tiga Kediri mempersiapkan generasi unggul, ilmiah, terampil, religius, moderat, dan kompetitif dalam dunia kerja. MAN Tiga Kediri memiliki beberapa program peminatan unggulan seperti MA Program Keagamaan, MA Plus Keterampilan, MA Research, dan MA dengan sistem kredit semester SKS. Selain itu, untuk program lintas kementerian, MAN Tiga Kediri sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah siaga kependudukan. Sebagai madrasah penyelenggara program keterampilan, MAN Tiga Kediri siap bersaing untuk menorehkan prestasi terbaik, baik tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui bahwa di MAN Plus Keterampilan nanti yaitu ada programnya tata boga, tata rias, tata busana, dan desain grafis. Berarti nanti anak-anak yang memilih program keterampilan bisa memilih salah satu program itu. Sehingga nanti anak-anak pemilih akademis akan melanjutkan untuk kuliah, yang melanjutkan untuk program keterampilan nanti insya Allah ya kita nanti langsung mengikuti kursus kalau sudah lulus dari MAN Tiga Kediri. Tapi insya Allah nanti 50% minimal nanti ilmu dari keterampilan MAN Tiga Kediri nanti sudah bisa dibawa untuk bekal untuk bekerja anak-anak yang akan datang. Pada tahun 2020 ya, yang lalu kita melaksanakan atau mendapatkan percayaan dari Kementerian Agama sebagai madrasah penyelenggara keterampilan atau yang lebih dikenal dengan MA Plus Keterampilan. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 itu sesuai SK yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama, MAN Tiga Kediri mendapat amanah, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola ataupun mengantarkan anak didiknya memiliki bekal keterampilan. Karena sudah menjadi ikrar dan tekad kita bersama untuk mengantarkan siswa-siswi yang memiliki keterampilan, memiliki vokasi yang baik, maka itu akan dituangkan di dalam pembelajaran atau dalam struktur kurikulum yang ada di MAN Tiga Kediri. Alhamdulillah di tahun pertama pembukaan MAN Keterampilan kami, antusias peserta didik kami itu sangat besar sekali. Ya. Kedepannya kami berharap agar program keterampilan ini semakin maju sehingga yang kami harapkan adalah lulusan dari MAN Tiga memiliki keterampilan yang nantinya akan menjadikan peserta didik kami ya nantinya lebih siap memasuki dunia kerja, terutama untuk anak-anak yang nantinya kemungkinan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
program vokasi keterampilan yang ada di MAN 3 Kediri, salah satunya yaitu keterampilan tata boga. Ini menjadi suatu wadah atau sarana bagi para siswa didik untuk mengembangkan soft skill mereka di bidang keahlian tata boga. Untuk materi pembelajaran pada tata kecantikan kulit ini di kelas 10 ada sanitasi higien K3 serta kecantikan dasar. Lalu untuk di kelas 11 dan kelas 12 itu ada lanjutan dari kecantikan dasar. Semua konsep pembelajaran diurutkan secara berurutan agar siswa dapat memahami dan menerapkan segala pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diharapkan. Desain grafis merupakan salah satu keterampilan yang ada di MAN Kediri. Berbasis teknologi terbaru dan juga canggih, siswa-siswi dapat menambah ilmu dan juga mengasah keahlian mereka sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Selain mempelajari tentang desain grafis, baik secara manual ataupun virtual, anak-anak juga akan diajarkan tentang teknik fotografi dan juga teknik audiovisual. Keterampilan tata busana akan mempelajari tentang mulai dari mendesain busana, membuat pola, dan menjahit. Selain itu, anak-anak akan belajar tentang kewirausahaan di bidang busana. Harapan kedepannya untuk anak-anak yang mengambil keterampilan di bidang tata busana ini mampu bekerja di bidang busana di dalam industri maupun perseorangan. Ataupun nanti anak-anak bisa melanjutkan pendidikan di bidang busana yang sesuai dengan jurusan ini.